ampun, kamu kenapa, Bipon? Ew, serem banget. Itu makan gaya apa? Mama berpenuh dengan beban ya, teman-teman. Wah, aku pusing. Poni, oh, so sweet, Bang. Lama tinggal, baby pon. Kamu akan baik-baik saja di situ ya. Lagi kurang dalam ini, kurang dalam dah. Baby pon. Baby pon. Kok nyetirnya bawa balon? Ya ampun. Sayang banget deh sama baby pon. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Pon Pone. Oke teman-teman, jadi di video kali ini Pony tidak akan mereview rumah ya teman-teman, tapi Pony bersama Pon akan menikmati waktu berdua ya teman-teman. Oh, yaitu kita akan pergi ke festival yang ada di Shrine. Jangan tanya ini kenapa, ini tadi habis kena eksperimen ya teman-teman. Kasian sekali si Miung, kamu kamu sini aja Miung, kasian banget. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja OTW. Nah, aku kenapa bawa ini? Jadi sebenarnya ini ada maksudnya ya teman-teman. Sebentar, aku baikin kameranya dulu. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi alasannya itu adalah kita akan membawa si Miung teman-teman. Karena si Pon sama Pony belum punya anak ya teman-teman. Jadi si Miung deh yang jadi korban ya. Ew, serem banget ya teman-teman kucingnya. Kenapa Miung jadi seperti ini? Loh. Ya sudah deh, ayo kita langsung OTW aja. Jadi ceritanya si Pony ini jadi mama. Mama berpenuh dengan beban ya teman-teman. Kasian sekali si Pony harus merawat dua anaknya yang aneh ini. Oke teman-teman, hati-hati, kita mau nyebrang. Oke, kita nyebrang aja langsung, bodo amat ya teman-teman. Oke, kita langsung saja OTW ke Shrine. Kita akan menuju ke festival yang sangat rame. Nah, sebenarnya kalian tuh banyak yang tanya, Kak, gimana sih cara update Sakura School? Cara update-nya itu ya teman-teman, kalian perlu ke Play Store. Kalau nggak tahu Play Store, itu ada yang biasanya kalian download mainan itu loh teman-teman. Nah, di situ baru kalian cari deh Sakura School Simulator, terus dipencet, terus di-update ya teman-teman. Nah, kalau misalnya belum bisa update, nah HP kalian itu versinya harus di-update dulu ke yang paling baru ya teman-teman. Jadi harus serba di-update. Nah, kalau nggak tahu caranya itu kalian bisa minta bimbingan orang-orang yang lebih ngerti ya teman-teman. Misalnya orang tua atau mungkin kakak. Oke. Jadi kita sudah sampai di sini. Sebentar ya. Sebentar ya anak-anakku, kita akan mengaktifkan aktifkannya di mana ya? Oh ya, benar di sini. Festival at Shrine. Deng. Ya ampun, anakku Pon, kasian sekali. Ayo kita bawa si Miung. Deng. Wow, jualannya sungguh banyak, tapi nggak ada orangnya teman-teman, sepi, sayang banget. Oke, kita sudah sampai. Jadi pertama-tama si Miung itu mau makan apa? Miung itu masih bayi. Oh, aku kemarin belum beli ini nih. Aku suka banget padahal ini ya. Kita kasih Miung, kita kasih stroberi. Coba Miung di anu dulu deh. Miung, kamu harus mau Miung. Oke, kita kasih ya si Miung ya. Kita kasih ini. Enggak mau kamu. Ya si Miung nggak mau teman-teman, ya udah kita kasih ke Pon aja. Nih makan nih. Dia pegang nih teman-teman. Itu makan gaya apa itu ya? Ampun, kok ditabrakan ke mukanya begitu sih?
Ya ampun, kamu gak apa-apa kah? Kamu gak apa-apa ya? Oke, ya sudah. Myung, kamu gak apa-apa? Myung, kamu gak apa-apa? Oke. Nah, oke, kita akan bermain ke sini, ke situ. Kemarin aku mau coba anu nih. Coba ini nih, yakisoba nih, yakisoba nih. Ini bukan nasi goreng ya, ini yakisoba. Yakisoba itu mie enggak sih ya? Kita coba makan yakisoba, teman-teman. Enak banget. Eh, anakku ketinggal, ya ampun. Maafkan aku, maafkan mama. Ya ampun, kamu ketinggal di sini. Oke, kita langsung aja. Coba kita anu deh. Kasih si pon ini balon. Kan anak kecil suka balon ya. Kamu tunggu sini ya. Oke. Kita beli balon untuk si pon. Kita beli balon yang pon sukanya panda. Jadi kita kasih panda, teman-teman. Ini bayiku Ututu. Kita give balon panda. Oh, so sweet bang. Dia megang balon panda. Oh, eh sudah anakku, kamu pasti sangat bahagia. Ya sudah, ayo kita pergi. Myung, ayo Myung, Myung. Myung larinya yang kencang Myung. Kita akan keliling-keliling. Sebentar, aku rasanya pengen nyeburin deh. Ayo kita ke sana yuk, ke pantai. Aku akan melakukan hal yang jahat padamu. Maafkan aku. Maafkan Pony. Wah, itu teman-teman ada itu loh. Sebentar, aku kepo deh teman-teman. Kita kesana dulu ya. Sebelum kita melakukan ritual yang jahat kepada baby pon. Nah, oke, sebentar ya. Wah, ini ya. Dung, seru banget teman-teman ini. Apa? Baby pon, kamu tidak boleh berdiri. Kamu tidak boleh berdiri. Kamu harus duduk saja. Baby pon, kamu bagaimana sih? Kamu kenapa? Nah, begini baru benar. Kamu kenapa, baby pon? Kamu marah. Gak boleh marah, baby pon. Karena sebentar lagi kamu akan masuk ke dunia bawah laut ya, baby pon. Ayo langsung saja kita. Jangan ditiru ya, teman-teman. Baby pon ini sukanya memang begini ya. Oke, selamat tinggal, baby pon. Nikmati hidupmu di dalam laut ya. Kita suruh dia tunggu deh. Ya ampun, poni jahat banget. Dia tuh ngapain tuh, ada bayi gak jelas ya. Ya ampun. Tolong, ada baby tenggelam, tolong. Aduh, babyku jauh banget sampai sana, ya ampun. Aduh, beramat, ya kita kabur, beramat. Selamat tinggal, baby pon. Kamu akan baik-baik saja di situ ya, membawa balon. Sementara aku mau hancurin ini dulu. Seru banget. Mandi dulu ya, baby pon. Mandi, baby pon. Lagi kurang dalam ini, kurang dalam, baby pon. Ya, baby pon berdiri. Baby pon kamu. Baby pon kamu kenapa? Kamu mau jadi mermaid? Kamu jadi mermaid, baby pon. Oh, baby pon, kita harus membeli balon yang banyak untuk baby pon. Bapak beli beli panda lagi satu, sama mau beli peach satu. Oke. Balon peach yang mana ya? Yang pink deh kayaknya. Kita kasih yang banyak. Dia pengen balon dua dong. Ya ganti. Ya ampun, kamu kenapa, baby pon? Kamu kok melebihi. Ya ampun, nih gimana sih bayi? Jadi bayi gak bener banget sih. Aduh, kacau nih teman-teman nih. Ya ampun. Udah deh, aku sambil pegang balon juga nih. Oke, let's go.
Di manakah? Oh, itu helikopternya, teman-teman. Aku melihatnya. Kita langsung aja. Kok nyetirnya bawa balon? Ya ampun, baby sama mamanya ini sama aja. Kita langsung aja OTW. Wah, kita akan terbang, teman-teman. Keren banget sih ini, ampun. Wow, aku ternyata sudah ahli menggunakan helikopter ya, teman-teman. Jangan emosi. Wow, kita kemana ini? Nabrak dong. Kita kemana ya, teman-teman? Oh, kita ke sana aja langsung ya, karena kita menaiki helikopter. Jadi kita santai saja. Oke, pelan-pelan nanti. Baby pon takut. Bagaimana keadaan di dalam? Ya ampun, sungguh gawat darurat ya sepertinya. Aduh, nih gimana nih, aduh. Aduh, nabrak gedung nih, gimana nih, ya ampun. Kalau nabrak gedung bisa nggak ya? Jangan dong. Oke, kita parkir aja di sini, lapangan sekolah ya. Kita parkir aja. Aduh. Wah, kita bisa melihat. Wah, aku pusing. Poni pusing, teman-teman, poni pusing. Itu helikopternya itu bagus banget yang itu, teman-teman, daripada yang ini ya. Oke, kita maju. Oke, stop. No. Wow, helikopternya bertemu dengan satu sama lain. Aduh, gimana nih? Aduh, turun dah. Baby pon. Baby pon, kamu di mana? Baby pon kena baling-baling, teman-teman. Ya ampun, baby pon, kamu di mana? Penyelamatan baby pon akan dilaksanakan membawa balon pandeng sudah loyo. Ya ampun, balonnya loyo dong. Ih, sedih banget, kasian banget, nanti baby poni nangis, balonnya sudah loyo. Itu balonnya. Hai baby pon, ma, my baby pon. Ya ampun, my baby pon. Oh, my baby pon, kamu tidak apa-apa, kamu baik-baik saja. Sungguh mengharukan ya, teman-teman. Baby pon baik-baik saja, sudah, ayo kita pulang. Meskipun balonmu sudah kaku dan punya aku malah loyo, ya sudah, gak apa-apa ya, baby pon. Lihat baby pon, pemandangan sore ini sungguh mengembirakan. Wah, itu teman-teman, kita melihat kembang api bersama baby pon. Aduh, gak bisa naik baby pon, ya ampun. Wah, indah banget ya, teman-teman, nonton kembang api bersama baby pon. Wah, cantik banget, teman-teman. Sayang banget deh sama baby pon, ya ampun. Untung baby pon sudah ketemu ya, sudah selamat. Oke, teman-teman, kalau kalian suka video ini silahkan like, comment, dan subscribe demi keselamatan baby pon. Tolong kalian, gimana ya? Tolong kalian tidak membuli baby pon meskipun dia sudah besar, tapi mereka tetap dianggap anak kecil sama mamah poni ya. Oke, teman-teman, baby pon dan mamah poni akan menikmati kembang api sampai habis. Setelah itu akan pulang kembali ke rumah ya, teman-teman. See you in next video. Bye-bye.